Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayuhal ikhwah jama'ah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukurlah pada Allah Ta'ala karena sampai detik hari ini di subuh yang penuh muliaan dan barakah dari langit untuk orang-orang yang memenuhi panggilan Allah, dimulai dari solat sunnah 2 rakaat, kemudian berzikir sebentar, kemudian solat berjamaah subuh, kemudian berzikir, kemudian ta'lim, kemudian solat syuruk, insyaAllah. Semoga amalan-amalan soleh di pagi hari ini menjadi amalan soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan kebaikan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah fillah, cinta atau mahabbah, cinta kepada Allah atau mahabbatillah adalah merupakan cinta yang berwujud ibadah. Cinta kepada Allah wajib berwujud dalam bentuk ibadah. Kalau bicara cinta kepada Allah kemudian tidak ada bentuk ibadah, maka tidak disebut dia cinta Allah. Antum punya istri dan anak-anak, saya punya cucu. Kita punya cinta kepada sesama makhluk. Cinta sebagai ayah kepada anak, suami kepada istri atau sebaliknya, anak kepada orang tua atau sebaliknya, dan seterusnya, antar kawan, antar ikhwan dan sebagainya. Tetapi cinta ini cinta yang terbatas kepada cinta sesama makhluk. Tidak boleh ada ibadah kepadanya. Sebab kalau ada ibadah kepadanya, jatuhnya mensyarikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Rasulullah adalah cinta seorang hamba Allah kepada Rasul utusan Allah untuk diikuti. Ittiba', mutaba'ah, mencontoh, mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah, kemudian apa yang diperintahkan Nabi, apa yang dilarang Rasulullah, maka orang itu mengikutinya kepada Rasulullah dalam rangka mencintai Allah. Kalau sudah mencintai Allah, pasti mencintai Rasulullah. Kalau sudah mencintai Rasulullah, pasti mencintai Allah. Mencintai Allah, hamba dengan khaliq, adalah ibadah
dan mencintai hamba dengan hamba yang lain meskipun kepada Rasulullah, dilarang melakukan ibadah. Yang diperintah adalah yang diikuti, dimutaba'ah, ditaati, dilaksanakan contoh teladan uswatun hasanahnya. Jadi ada perbedaan yang jelas, yang prinsipil, yang tidak boleh dicampur aduk, mana yang harus diibadahi tetapi sama-sama dicintai, mana yang tidak boleh diibadahi tetapi sama-sama dicintai. Jadi ikhwah fillah, mencintai Allah itu adalah wujud daripada ibadah makhluk kepada Allah, makhluk kepada khaliq, yaitu cinta yang di dalamnya mewajibkan akan adanya ketundukan, kemudian cinta yang di dalamnya ada pengagungan, dan pengagungan itu adanya di dalam hati si hamba yang mencintai tersebut, dituntut kepadanya ada pelaksanaan terhadap perintah Allah serta upaya menjauhi larangan dari Allah Ta'ala. Cinta kepada Allah merupakan prinsip, prinsip agama, prinsip din, yang porosnya itu berputar pada cinta yang ingin saya sampaikan kepada antum nanti. Maka semakin sempurna cinta hamba kepada Allah, semakin sempurnalah agamanya, semakin sempurnalah keyakinannya, semakin sempurnalah pemahamannya, semakin sempurnalah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kemudian telah masuk kepada apa yang dikatakan dengan kesempurnaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sebaliknya, semakin berkurang kecintaan kita kepada Allah, semakin berkurang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin berkuranglah tauhid hamba itu sendiri. Seperti contoh, barang siapa meninggalkan salat, faqad kafara. Walaupun tafsirnya berbeda-beda, tapi ulama tafsir dari Al-Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i rahimahullah atau Syafi'iyah pada pengikutnya berpemahaman bahwa kufur, faqad kafara, benar-benar telah kufur dari agama Allah. Apalagi kalau kemudian dia iringi dengan pernyataan, pernyataan yang mengakibatkan dia bisa keluar dari agama Allah. Apa itu bentuknya? Enggak perlu sholat, sebab kalau tidak sholat pun saya hidup. Buat apa sholat? Toh saya juga susah kaya. Buat apa sholat? Saya masih bisa beranak istri, bisa berini dan beritu dan sebagainya. Tanpa sholat, saya masih bisa hidup. Justru orang yang tidak sholat, banyak yang hidupnya luar biasa. Nah ikhwah billah, pernyataan-pernyataan seperti ini biasanya akan mengeluarkan seseorang itu langsung daripada al-Islam. Ikhwah billah, pada sebagian ahli ibadah yang mereka mengagungkan serta mencintai selain Allah, kemudian posisinya adalah seolah-olah sama dengan mencintai Allah, bahkan ada yang melakukannya lebih besar lagi, seolah-olah apa yang dicintai itu lebih penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Nasrani menjadikan Isa sebagai ibnullah, anak Allah. Yahudi menjadikan Uzair ibnullah, anak Allah, putra Allah. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai
apapun kecuali memanggilnya Rasulullah, abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan utusan Allah. Ihwabillah, di dalam Al-Quranul Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, suratul Baqarah ayat kedua, ayat 165, surah kedua. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, maka mencintainya, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Coba antum bayangkan. Sementara adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta hanya kepada Allah. Jadi di antara manusia, kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang yang mencintai sesuatu selain Allah, yang dia cintai sebagaimana mencintai Allah, maka dia termasuk orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, diadakannya andad, tandingan-tandingan selain Allah yang dia anggap sama dengan Allah, setara dengan Allah, bahkan lebih dari Allah. Ihwafillah, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, mengadakan andad dalam kecintaannya kepada Allah, mereka beribadah pada Allah, tetapi mereka juga kemudian mengangkat selain Allah sebagai seteru, seteru, saingan, pendamping, bukan saingan, pendamping untuk mendapatkan pengabulan-pengabulan Allah Ta'ala dalam bentuk makhluk-makhluk Allah, maka mereka telah tercebur kepada kemusyrikan yang terkadang mereka gunakan juga dalil-dalil untuk menyelamatkan prinsip keyakinan-keyakinan yang salah dari mereka itu. Ihwabillah, tidak dapat seorang pun juga yang menetapkan adanya tandingan Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang menyangkut sifat Allah dari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, sifat penciptaan, pemeliharaan dan sebagainya. Maka manusia tidak boleh membuat andad, tandingan-tandingan, karena kebanyakan manusia telah menjadikan tandingan bagi Allah dalam ikhtiarnya, kecintaannya dan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa billah, saya suka makan di warung-warung, termasuk warung-warung tertentu, ya. Pernah saya makan di satu daerah, di warung itu ada foto, foto seorang laki-laki tua pakai pici. Saya tanya, kenapa sih selalu ada foto ini? Ini syarat, Ustaz, sebagai syarat supaya warung kami laris makanannya. Kenapa bukan gambar yang lain, yang lebih dekat kepada Rasulullah? Gambar Ali radhiyallahu anhu misalnya, atau gambar Khalifah Umar kalau ada. Kenapa enggak mereka-mereka? Kenapa ini mutaakhirin yang dipasang? Ikhtiar manusia kemudian beribadah kepada Allah dia sudah lakukan, tapi kemudian mereka membuat andad, pengabulan-pengabulan itu mereka taruh foto-foto orang ini yang dianggapnya kalau menaruh foto ini akan dapatkan keberkahan di dalam warungnya dan rezeki yang banyak. Dia lupa bahwa dia sering berdoa ba'da shalah, Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu amalan subuh nih, doanya itu, ya. Meminta kepada Allah diberikan rizki
diberikan ilmu yang manfaat, rizki yang berguna, yang baik, dan amal yang bermanfaat buatnya. Mereka dilarang untuk memintanya kepada manusia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami beristi'adah. Nah, inilah yang kemudian banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Maka satu hari ada yang bertanya kepada seorang orang ulama besar dari kalangan kaum muslimin, apakah ada kemusyrikan kepada kaum muslimin? Seulama menjawab, seharusnya tidak. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak. Seharusnya tidak. Kalau mereka mengamalkan Islam dengan benar, tauhid yang lurus dan sahih, seharusnya tidak. Tapi kenapa justru ada saja dari sekelompok kaum muslimin kemudian melakukan hal-hal yang tidak benar ini? Ikhwah fillah, kemudian seulama berkata, mereka mencintai Allah, tapi mereka juga mencintai berhala-berhala. Sebagaimana cintaan itu kemudian seperti mereka mencintai Allah. Ikhwah fillah, di hal yang lain dikatakan bahwa mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Dan kecintaan kaum muslimin kepada Allah lebih besar daripada kecintaan mereka kepada Allah. Yang pertama adalah pendapat yang kontradiktif dan batil. Karena orang-orang musyrik tidaklah mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini gambaran saudara. Orang-orang musyrik itu dicela lantaran mereka mempersekutukan antara Allah Azza wa Jalla dengan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka tidak mengikhlaskan cintaan tersebut hanya kepada Allah semata. Sebagaimana kecintaan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya suka dengar lagu Oma Irama. Tapi kemarin-kemarin saya pelajari, ya Allah, ini lagu kalau dibiarkan nanti bisa menimbulkan kesyirikan pada Allah Azza wa Jalla kalau tidak diberikan pengertian. Ya. Cuma kamu gitu. Sayangku dan seterusnya. Tanpa kamu, wah, udah luar biasa. Ya. Jadi ada kalimat-kalimat yang justru kalau diteliti bisa memelesetkan keyakinan manusia kepada Allah. Menafikan selain Allah dan mencumakan makhluk, ya, sebagai satu tempat yang bisa menjadikan sandaran buatnya, maka menjadi syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Harusnya dibalik. Menafikan makhluk dan menjadikan hanya Allah lah sebagai sandaran, itu yang sahih. Ada yang ambil jalan tengah tadi. Apa jalan tengahnya? Menjadikan Allah sebagai tempat berdoa. Tapi kemudian dia meminta selain Allah untuk mengabulkan doanya. Nah, ini yang berbahaya, saudara. Ini berbahaya. Datang ke dokter. Sakit apa? Nah, gitu kan. Ditanya sama dokter, sakit nih ya. Sakit flu. Kata dokter, ini saya siapkan obatnya ya. Gitu. Dokter yang benar akan berkata, saya siapkan obatnya, Bapak makan ini, peraturannya begini. Ya, nanti waktu 3 hari atau berapa hari, insya Allah Bapak sembuh. Maka dilarang bagi orang yang berobat tadi berkata bahwa, kalau sudah ke dokter itu, pasti sembuh. Menganggap bahwa pengabulan itu ada pada makhluk, maka ini hal terlarang yang disebut dengan syirik kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk dalam syirik besar. Makanya enggak ada dokter sehebat apapun berkata, kalau sudah datang ke kami pasti sembuh, enggak ada. Meskipun dokter yang tidak beriman pada Allah, karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan
menyembuhkan kecuali meneliti, kasih obat. Itu aja. Soal sembuh nunggu hari, proses. Ikhwah fillah, ini kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kalau enggak ada ini, nanti enggak jadi. Kalau tidak ada itu, nanti tidak jadi. Suatu ketika waktu saya mau ke Mentawai bareng-bareng dengan teman-teman jamaah, saya pakai pelampung karena ombak besar. Mereka banyak yang tidak pakai pelampung, bukannya gak mau, gak kebagian. Saya masih kebagian pakai pelampung di perahu yang berbeda. Di tengah jalan kami sampingan dampingan perahu cadik ombak besar. Ustaz, pakai pelampungnya, saya pakai. Lah antum enggak pakai pelampung, kan udah dipakai ustaz. Nah, gitu. Kemudian gimana nanti kalau begini-begini? Gitu. Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kami. Nah, itu. Sama-sama menyebut Allah. Saya pakai pelampung, Allahu Rabbuna. Dia enggak pakai pelampung, Allahu Rabbuna, sama-sama. Jadi ketika ada hal-hal yang memang perlu dipakai seperti saya, maka saya dilarang menjadikan pelampung itu sebagai tambatan penyelamatan. Ikhtiar untuk supaya tidak tenggelam kalau ada badai dan sebagainya, memakai pelampung. Sementara yang tidak pakai pelampung, apakah tidak selamat? Insya Allah selamat, karena yang menyelamatkan dan tidak bukan urusan pelampung, tapi urusan Allah. Nah, gitu. Nah, ikhwah fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa menjadikan tandingan bagi Allah yang ia mencintai tandingan tersebut sebagaimana ia mencintai Allah, maka ini termasuk syirik besar. Di zaman Nabi kita sudah tahu dari kecil ceritanya, ya. Bagaimana kaum musyrikin melakukan ibadah tawaf keliling Ka'bah, mulai dari sebelah kiri berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, mulai dari kanan, dari kiri dia ke kanan mengikuti jarum jam, kita melawan jarum jam. Kemudian mereka berteriak memuja-muji Allah, tapi kemudian mereka juga memuja-muji selain Allah, seolah-olah selain Allah itu sama dengan Allah, bahkan lebih dari Allah. Mereka teriak Lata, Uzza dan Manat dan seterusnya, Tuhan-Tuhan yang mereka anggap ada, yang justru sebenarnya Tuhan-Tuhan itu dahulunya adalah tokoh-tokoh mereka. Ada yang bagian melayani kalau orang pada haji, ya. Kemudian ada yang melayani air minumnya, air susu untanya, ada yang menambat masak rotinya dan sebagainya. Ketika mereka wafat, mereka dibuatkan patungnya, dan mereka beranggapan kaum musyrikin Mekah itu kalau beribadah tanpa mereka, beribadah kepada Allah tanpa mereka, maka tidak menjadi afdol dan utamalah ibadah itu. Makanya mereka disebut kaum musyrikin Mekah, bukan kafirin. Kalau Madinah tidak ada kaum musyrikin, ya, adanya kaum musyrikin dari luar Madinah datang, ya, dari Nasrani, dari Yahud dan sebagainya. Tapi kalau orang-orang Mekah aslinya memang musyrikin, musyrik. Di zaman Rasulullah, Nabi datang menyampaikan tauhid, diajak kembali kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya pada Allah. Mereka berkata, "Apakah kami bertuhan hanya pada satu Tuhan?" Ah, gitu. Saya enggak tahu ini. Sekarang ini pun sepertinya sudah banyak yang seperti itu, bahkan sudah luar biasa dari dahulu sampai hari ini. Sejenis tetapi tidak sama. Sejenis tapi tidak sama. Nah, ikhwah fillah, di antara orang-orang musyrik ada yang mencintai Allah Ta'ala dengan kecintaan yang sangat besar. Tetapi hal itu tidak berguna tanpa mengikhlaskan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencintai Allah dengan sangat besar, tetapi mereka tidak ikhlas hati kalau hanya Allah lah yang mereka ibadahi, yang mereka cintai hanya Allah, enggak ikhlasnya. Ya, maka mereka tetap disebut sebagai orang-orang musyrik meskipun mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum, satu. Ya. Katakanlah jika bapak-bapak kamu, wa abna'ukum, dan anak-anak kamu, dua. Wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kamu, tiga ya. Wa azwajukum, dan istri-istri kamu, empat. Wa ashiratukum, harta kekayaan yang kamu usahakan, lima. Ya. Wa amwalut taraftumuha, wa tijaratun tahsauna kasadaha, wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Ya. Perdagangan kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Itu. Wa jihadi fi sabilihi, dan dari jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggu itu maknanya ada proses. Ya. Inilah bijaksananya Allah masih. Walaupun teguran ini keras, tapi fatarabbasu, ini ancaman. Ya. Maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah memberikan keputusannya. Ada tujuh yang menyebabkan manusia bisa syirik kepada Allah Azza wa Jalla dalam ibadah pada Allah. Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang diusahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan rugi, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, ya, cinta dalam bentuk ubudiyah, dan Rasulnya cinta dalam bentuk pemutaba'ahan, pengikutan, serta berjihad dari jalan Allah, maka tunggulah sampai keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwah billah, perintah ini disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, maka tunggulah fatarabbasu. Allah mengancam si hamba tadi yang syirik kepada Allah tadi, tunggulah ya, fatarabbasu, maka tunggulah. Nah, yang dimaksud dari perintah ini adalah ancaman Allah kepada orang-orang yang menjadikan orang-orang yang disebut tadi atau sejenisnya, anak, harta, ini dan itu dan sebagainya, lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk peribadatan ya, atau lebih dicintai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk pengikutan, maka Allah mengancam kepada mereka, tunggulah sampai ada keputusan Allah pada mereka. Apa keputusan Allah Ta'ala kepada mereka? Kalau di zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah memutarbalikkan bumi kepada kaum 'Ad. Allah menenggelamkan kaum Samud. Allah menenggelamkan Fir'aun. Tetapi Allah masih cinta kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebahagian yang kemudian melakukan kesyirikan pada Allah, Allah kadang-kadang memberikan azab, tetapi sedikit sekali. Belum banyak, tidak semuanya. Sebahagian saja. Ada yang lupa salat bertahun-tahun. Ya, satu negeri lupa sama salat, Allah hanya timpahkan apa namanya? Banjir, tsunami. Walaupun memakai korban yang tidak sedikit, tetapi disisakan jauh lebih banyak supaya mereka mengambil ibroh dan pelajaran yang berharga dari kejadian-kejadian itu. Nah, ikhwah fillah jamaah rahimani rahimakumullah, haramnya kita mendahulukan kecintaan terhadap 8 perkara ini, ya bukan 7, 8 perkara tadi, daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad dari jalan Allah. Maka orang yang melakukan akan mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak mau taubatan nasuha. Kemudian manusia boleh mencintai 8 perkara tadi selama dia tidak mendahulukan kecintaannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah SAW dalam bentuk peribadatan hanya kepada Allah dan pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, harta, anak, cucu, ayah, ibu, istri, kakek, nenek dan sebagainya dia tidak boleh lakukan dan utamakan dalam bentuk peribadatan.
tidak boleh. Kemudian dia tidak boleh cintai dan sebagainya melebihi kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Allah diibadahi, Nabi dicintai sebagai pengikutan mutaba'ah, kemudian orang-orang setelahnya dicintai sebagai makhluk Allah sesama manusia. Cinta kepada ayah bagaimana, cinta kepada ibu bagaimana, cinta kepada istri bagaimana, ada aturan main yang sudah dibuat oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Nah ikhwah fillah, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mencintai Allah, ya. Berjuang terus di kota Mekah. Kemudian pamannya Abu Talib mengiringinya terus, ya. Dua orang yang saling mengasihi, yang satu paman, yang satu ponakan. Si ponakan mendakwahkan agama Allah kepada dirinya agar masuk agama Allah, tapi si paman menolaknya karena dia mencintai apa yang sudah dia menjadi budaya buatnya. Tapi di samping itu dia juga mencintai Rasulullah, karena bukan karena kerasulannya tetapi karena ponakannya. Kecintaan ini cintaan yang tidak salah, kecintaan yang benar masih. Hanya saja kalau dia sempurnakan dalam bentuk kecintaan kepada ponakannya sebagai utusan Allah, maka tentu nilainya di sisi Allah itu Abu Talib berbeda, tidak sama dengan apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala setelah dia meninggal. Nah, saudara, kita dituntut oleh Allah taala meluruskan tauhid kita kepada Allah, mencintai, beribadah hanya kepada Allah. Barusan kita sholat, betul? Menghadap imam, bukan menyembah si imam, bukan menyembah podium. Kita pergi ke Makkah, kemudian sholat dua rakaat, sholat berjamaah di dalamnya, kemudian bersama-sama kaum muslimin mengelilingi Ka'bah, sebuah batu besar yang dibuat oleh Ibrahim alaihissalam dan diteruskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengelilinginya, sholat, rukuk dan sujud. Apakah mereka beribadah pada sebuah batu yang bernama Ka'bah? Tidak. Mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka mengibadahi para imam salat di depannya? Tidak. Kenapa? Karena mereka beribadah hanya kepada Allah, bukan beribadah pada si imam. Beginilah Islam mengajarkan bagaimana ibadah itu. Di satu sisi berhadapan dengan batu, tunduk dan sujud, tapi bukan beribadah pada si batu. Kan luar biasa nih, Pak. Seolah-olah orang kafir bilang orang Islam itu beribadah pada Ka'bah. Kenapa? Nyembah batu. Ya. Tapi mereka enggak mengerti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kepada umat Islam kaum muslimin ini. Batu bernama Ka'bah tadi hanya sebuah tempat yang menunjukkan arah pemersatu dari semua penjuru manusia menghadap pada satu titik. Apa itu? Kiblat. Apa? Ka'bah Al-Mukarramah. Udah. Enggak ada yang lain. Apakah kemudian kalau kita sholat di luar itu menghadap batu yang lain? Tidak. Tetap menghadap Ka'bah. Kenapa? Karena arahnya memang ke sana Allah suruh. Mau dari Palestina, mau dari Baitul Maqdis, mau dari Eropa, mau dari Amerika, Indonesia dan sebagainya, menghadap kiblat. Bukan beribadah pada kiblat. Nah, makanya kemudian Nabi melarang orang-orang yang kemudian meraung-raung di depan Ka'bah, yang mencakar-cakar Ka'bah dan sebagainya, meminta ini dan itu kepada Ka'bah. Dilarang. Makanya kalau antum nanti ibadah kan gitu, ada askar yang menjaga dengan ketat kan, dilarang menangis-nangis, menjerit-jerit. Kenapa? Dikhawatirkan dia telah tengah meminta sesuatu kepada Ka'bah, meminta pengabulan, meminta keberkahan dan lain sebagainya. Maka ini adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah billah, betapa tipisnya apa namanya tauhid itu. Ya, hampir-hampir saja kalau manusia tidak bisa membedakan peribadatan, dia menyembah Ka'bah bukan menyembah Allah. Dulu di zaman orang tua kita dulu gitu ya, suka ada yang bawa gunting, ya, motong kain Ka'bah gitu. Kan susah tuh, Pak. Ya, tapi mereka bisa pakai pisau diambil pulang, nanti ya kain Ka'bah pada bolong-bolong tuh ujung-ujungnya. Itu zaman dulu, ya. Pulang ke bawa kemari buat apaan? Ini kain Ka'bah. Masya Allah, ada apa dengan kain Ka'bah? Ayah nahon, ya, kan lucu tuh.
Ya. Udah tahu dibuat di pabriknya ya kan, ditenun dan wah ditaruh benang emas dan sebagainya gitu ya. Nah kemarin juga ada tuh ya, dari Indonesia begitu pakai bawa gunting ketangkep duluan. Ya. Nah ini yang saya bilang masya Allah ya. Jadi pengertian-pengertian seperti itu adalah pengertian yang salah. Nah dalam bentuk yang besar, bentuk yang besar seperti misalnya Nabi Musa alaihissalam ya menghadapi Fir'aun, disuruh Allah berangkat kepada Nabi Musa, idhab ila Fir'auna, ya berangkat bangkit temui Fir'aun. Kenapa dia? Innahu tagha, karena sesungguhnya dia telah tagha, telah sombong. Apa sombongnya? Dia berkata ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Dia berdiri di atas pink, ada jendelanya, dia berkata aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Jadi Musa alaihissalam dan para pengikut disuruh taat kepada Fir'aun dalam bentuk ketaatan, bukan hanya sebagai pemimpin tapi pengakuan bahwa Fir'aun adalah Tuhan. Ini disebut taghut. Jadi kalau ada pemimpin mengaku-ngaku kemudian minta diperlakukan sebagai Tuhan, dia sudah mulai jatuh pada taghut, sifat tagha. Suruh Musa berkata kepada apa, memperingatkan Fir'aun apa laknatul alaih ya, supaya kembali pada Allah, tapi terlambat ya, ketika malaikat sudah ada di hadapan dia baru mau taubat, percuma, tidak berguna buat Fir'aun. Nah ikhwah fillah jamaah ra'ina min warahmatullah, bahaya syirik ini tengah mengancam umat ya di seluruh dunia. Ini dalam pengertian yang luar biasa, nanti ada kalimat-kalimat kayak tadi ya. Kalau enggak ada dokter nanti sakit, kalau enggak ini nanti ini, kalau enggak itu nanti begitu dan sebagainya, betul? Bisa jatuh pada kesyirikan dan sebagainya. Yang enggak usah jauh-jauh, divaksin tidak divaksin pasti mati. Vaksin hanya ikhtiar, tapi kalau berkata kalau divaksin pasti selamat, jatuhnya syirik. Ya, jatuhnya syirik. Kenapa? Yang menyelamatkan bukan vaksin, Allah. Banyak yang gak divaksin sampai hari ini gak kena-kena corona, aman-aman aja ya. Bukan nyuruh gak vaksin nih, enggak. Kenapa? Karena Allah lah yang menyelamatkan setiap hamba, bukannya vaksinnya. Vaksin hanya bentuk ikhtiar. Nah gitu ya. Ini keyakinan, ini akidah. Gak boleh ditawar-menawar, gak bisa ya. Bukan saya anti vaksin, tidak. Nah ikhwah fillah jamaah ra'in warahmatullah, akhirnya sebagai penutup dari apa kajian kita ini, cintailah Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu hanya mengharapkan Allah, itu saja, nggak ada yang lain, itu ikhlas. Ikhlas itu bukan digambarkan dengan seperti orang buang air kemudian ditinggalkan begitu, bukan ikhlas itu namanya. Jangan kasih gambaran ke situ, keterlaluan amat ya. Ikhlas itu beribadah hanya kepada Allah dan berharap hanya Allah saja, udah nggak ada yang lain selain Allah, nggak boleh masuk dalam bab ikhlas. Antum takbir Allahu Akbar, ikhlas Allah saja, maka kalimat lanjutannya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sudah ikhlas terus sampai salam inna salati dan seterusnya, tidak boleh berubah. Makanya disebut dengan khusyuk dan tidak khusyuk dalam beribadah pada Allah, karena akan menyangkut dengan tauhidullah, pengesaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihwabillah, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Dan saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas dan tidak pantas dalam ucapan, mohon dimaafkan. Kemudian yang terakhir, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang hadir kemarin ya di acara pernikahan anak saya, masya Allah luar biasa. Dan alhamdulillah Pak Tokcer ya, udah 3 minggu nih anak hamil ya, masya Allah luar biasa. Ini kalau jadi cucu ke-14 ya, cucu ke-14 ya. Kemarin udah ngidam aja, ngidamnya nempel sama bapaknya mulu lagi, suaminya ditinggal, suaminya cabrut aja. Ya, kalau kan ya sama orang tua kali. Jadi begitulah ya. Terima kasih banyak antum datang, antum doakan kemarin, masya Allah luar biasa. Semoga Allah berikan kita
kebahagiaan. Juga kepada antum yang tidak datang, semoga Allah berikan kita keberkahan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi amin. Allahummaghfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka syari'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa orang-orang sebelum kaki kami, kakek nenek kami, dosa ayah dan ibu kami, dosa anak-anak keturunan kami, istri kami, cucu-cucu kami, zuriat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa orang-orang yang telah bersama-sama kami memperjuangkan agama. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang dari kaum muslimin yang kadang-kadang salah dan keliru kepada Engkau ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk taubat dan nasuhah. Matikan kami dalam keadaan iman Islam husnul khatimah. Allahumma ihdim lana bi husnul khatimah. Allahumma ihdim lana bi husnul khatimah. Allahumma ihdim lana bi husnul khatimah. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.